Dan di sana ada sebuah rumah ya sahabat ya, rumah warga. Oke, sahabat, kita lanjut ya ke sana. Dan di sini juga jalannya sangat terjal sekali, sahabat. Harus nyebrang lewat sini tuh. Ada sungai, sahabat ya. Gimana ya saya nyebrang nanti, sahabat ya? Harus turun nih ke sini, sahabat. Wah, kayaknya susah, sahabat. Udah nyampe sahabat ya. Dan di sana ada sebuah rumah ya sahabat ya, rumah warga di tengah sawah ini. Dan ini ada sebuah saung ya sahabat ya. Dan sahabat saya udah duluan ke sana sahabat tuh ya. Kita lanjut ya sahabat ya, untuk melihat keadaan warga di rumah itu sahabat ya. Yuk kita ikuti terus ya perjalanan saya ya sahabat ya. Harus turun ke bawah tuh. Harus ke sini jalannya sahabat ya. Kita lanjut ya sahabat ya. Takut jatuh sahabat. Aduh, enggak apa-apa lah. Tuh, perjuangan. Tuh, ada air pancuran sana sahabat ya. Nah, di sini ada longsoran sedikit sahabat ya. Dan ini di sini alhamdulillah padinya udah pada kuning sahabat ya, mungkin berapa hari lagi akan dipanen sahabat. Indah sekali sahabat ya di sore hari ini tuh. Keren sahabat tuh. Ini ada tomat sahabat tuh ya, ada tomat. Nah, di sana ada warga tuh. Kita lanjut ya untuk silaturahmi sahabat ya. Assalamualaikum. Salam. Pak, aduh. Ya, Mang. Alhamdulillah ngiring silaturahmi. Dari mana ya? Abi mah ti Padayungan, ti Unsil. Muhun. Muhun amengan ka dieu. Capek, Pak. Aduh.
usia itu gobrang nih. Mohon, gering terang. Mohon insur hijau di ya, nama tim di masa kiri di gobrang saya mana? Nih. Oh, mohon mohon. Sering nak bapak sana itu pak? Ambil pemanap. Oh, pemanap. Itu itu bumi saung itu pak? Saung ini mana sok mugo di desa kapur ada kirim hijau. Oh, mohon mohon. Mohon. Oh, bapak mah di dia bobo mana? Bobo di dia. Ari pun bojo paling mana? Di dia ayah di dia ayah. Oh, nuju ayah di dia. Ui. Oh, nuju ui. Sok sok ui sakapung. Mohon mohon. Nah, sahabat ya di sini ada sebuah ini nih ada tungku ya sahabat ya untuk masak air nasi juga bisa ada katrol ya sahabat ya. Bapak mah dia gaduh sawah ya bapak minta nih. Gaduhan. Oh gaduhan. Mohon mohon. Gaduhan. Tapi rawasin pisannya pak, ya saung tengah sawah. Bukan terima sekeung ya, paling betah kok memang itu dah. Betahannya? Di mana di rumah dah, mau rumah sudah bakal desa begitu. Mohon mohon. Nganggol listrik itu pak ya teh? Nganggol, kan WH itu mah. Oh nganggol WH, kak dia teh. Nggak di lemur, kamu nyimpan nak. Tak sampai kan jangan dinyo weh. Mohon mohon. Pak ayeuna kieunya Pak. Ayeuna nya bapak di dieu sok tara nguping ku kupingan nu sanes tah kitu. Naon? Nya sapertos itulah anu gaib-gaiban kitu. Ah, teu aya nya mah. Teu aya nya Pak nya? Alhamdulillah teu aya nya Pak nya. Mohon nya. Sehat nya pamanap nya. Duh. Kubah teh mah aya anu ya teu aya kok gimana teh aya teu benar. Oh, mohon mohon mohon. Doni batur-batur. Aku udah lubung ya, ada bakta. Malahan sok uang ya sampai. Nah, kali teh cuma itu memang dari ibu. Mohon. Ah, teh ribu kusara, ribu kurang. Rugar kok bete batu ini saya itu batu bete. Mohon. Bapak masa di dinten tani nya pak? Ah, tukang kio yang berduka ni mah. Oh, di dia. Ah, nanti sok hari senin saya nggak berduka baju udan. Mohon. Di abas kah mamum, baru lama. Oh, mohon mohon. Baru Yudis. Mohon. Di rumah Pak Rena atau sekaronenya Pak Nya? Tereh di panen. Menunggu juga biaya pantengnya juga cak. Mohon, mohon. Oh. Bapak turun ya Pak Nya? Nah. Punten abis terus di wagel ku abis Pak. Mohon. Ada apa namanya? Ada lunca sahabat ya. Tuh. Ada lunca ya sahabat. Dan di sini bisa buat tidur-tiduran, buat sembahyang juga sahabat ya. Nah, bapak turunnya pak, abis dilanjut balik ke dia pak. Insya Allah pak. Gak, tuh sahabat ya, wah coba lihat tuh pemandangan persawahannya indah sekali sahabat tuh. Dan alhamdulillahnya di sini mah udah pada dipanen sahabat. Wow. Coba kalau sebelum dipanen saya kesini, wih keren pemandangan alamnya sahabat ya. Mantap sahabat ya. Dan angin juga sepoi-sepoi sahabat. Tuh. Tuh. Oh, itu pare, Pak. Kaing seberapa karung? Wah, hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 karung. Wah, alhamdulillahnya banyak rezeki nomplok, Pak. Puas ieu iya, teh da aku tananannya ribut tebih. Dan itu motor itu. Oh, pakai motor. Ya sahabatnya ternyata di sini mah kalau di aku tahan ke sana lagi kalau di heller ya harus pakai motor. Dan kebetulan di sini sahabat ya ada air pancur atau apa namanya jamban ya. Dan ini air asli dari pegunungan sahabat. Tuh. Ih, jernih sahabat ya. Jernih. Kita lihat ke sini sahabat ya. Tuh. Ah, ada kolam juga sahabat tuh. Mantap ya ini air asli dari pegunungan sahabat. Dan alhamdulillah persawahannya ada yang dipanen ada yang belum dipanen sahabat. Tuh ada teman saya di sana tuh sahabat tuh, kita zoom sahabat.
tuh.